269 orang ditahan kerana pelbagai kesalahan berkaitan dadah sepanjang Januari tahun ini di Perak. Ini termasuk membekal, memiliki dan menyalahgunakan dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, bilangan itu mencatat peningkatan hampir 100% berbanding hanya 669 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Jelas beliau, selain Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilonggarkan, peningkatan itu juga hasil usaha polis negeri ini yang mengisytiharkan jihad terhadap penyalahgunaan dadah mulai tahun ini. So, pada tahun ini, kita punya visi adalah untuk pastikan kita dapat mengurangkan apa ni kegiatan penyalahgunaan dadah di tingkat Perak. So ini dapat dibuktikan dengan tempoh 2 bulan tu tengok memang meningkat kita punya tangkapan dan sebagainya. Tambah beliau, melalui operasi yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik juga, lebih 2,000 kilogram dadah berjaya dirampas, meningkat 49% berbanding Januari tahun lalu. Jumlah tangkapan juga meningkat dengan 44 orang didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, langkah-langkah pencegahan sepanjang bulan lepas. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di Ipoh.